Wah, ini ya. Ternyata. Halo, selamat sore menjelang malam, ketemu lagi dengan Ari DJ Ngedek Orang Apa Orang Kena. Kali ini saya mau unboxing sesuatu dari Papi dan Mami Han. Kemarin saya dikasih sesuatu ya, tapi masih mentah nih, udah saya diamin ada berapa hari ya. Ada kali 5 hari ya teman-teman ya. Saya juga penasaran apakah sudah bisa dimakan apa belum ya teman-teman. Kemarin tak taruh plastik, tak taruh di bawah kolong kursi, mau saya buka nih ya, yang dari Papi dan Mami Han kemarin masih mentah ya. Nah sekarang mau saya buka nih, apa ya, ini dia nih. Kemarin saya dapat langsung tak taruh ini teman-teman, karena masih mentah, masih keras, belum bisa dimakan. Nah ini semua saya buka teman-teman, apa ini ya. Nah, nih mau tak buka, saya sudah jering-jering. Wait, ternyata pisangku sudah matang teman-teman. Kemarin kan masih mentah, ini pisang dari hasil panennya Papi dan Mami Han di belakang tokonya. Ini pisang apa, sandwich dapat sandwiches ini, pokoknya pisang gitulah kira-kira seperti ya teman-teman. Ini mau saya buka semua ya. Jadi Papi ini rajin berkebun, bercocok tanam, nanam pisang teman-teman di belakang rumahnya. Jadi ada buah-buahan banyak di belakang rumah, buah naga juga ada dan lain-lain. Ini pisangnya sudah matang nih Pi. Nih maka masih mentah ya, masih keras ya. Ini mau saya nikmatin dulu nih, mau saya pilih yang udah matang empuk teman-teman. Ini mau saya pilih yang sudah empuk nih. Udah ngiler rasanya ini, lihat pisangnya sudah matang ini. Ini namanya pisang apa ya? Pisang uli. Ini namanya pisang uli teman-teman. Ini pisang uli, ini pisangnya kecil-kecil, tapi saya kurang terlalu suka pisang kayak gini. Ini pisang-pisang kayak gini nih, mantap nih rasanya, juga enak, mantap. Ini mau saya ini ya teman-teman, pisangnya ya. Nah tak ini dulu pisangnya, terkesilat. Nah dia pisangnya tuh, nah pisangnya. Sama nyoba pisang ulinya dulu nih teman-teman, pisang uli. Tapi di tempat saya, di kampung saya nggak ada pisang kayak gini. Namanya pisang emas kali. Sambil menikmati pisangnya Papi nih, yang dari Papi Hal. Ternyata sudah enak teman-teman. Gede ya, mantep-mantep. Makan satu super kenyang pokoknya. Kenyang sekali, makan satu super kenyang. Pisang apa, sandwiches. Tapi pisangnya pil, bisa matang. Udah matang pisangnya. Mantap tenan nih pil. Nah kalau suka hobi berkebun ya gini, menikmati hasilnya yang ditanam teman-teman. Mengenyangkan juga pula. Enak, mantep. Banyak terima kasih untuk dan Papi dan Mami Han ya, pisangnya tak doain pisangnya pada apa, numbuh subur
berbuah yang banyak, yang lebat ya teman-teman, biar saya dapat kebagian lagi nanti. Mengharapkan. Nah ini pul, nih ini pisang ini mau saya makan lagi nah. Bener-bener mantep pisang ini kan. Pisangnya mantap. Kenyang banget teman-teman rasanya, mantap sekali rasanya. Rambut saya dipotong aja gitu loh, apa ya, cocok aja teman-teman ya rambut potong aja ini, tebel sekali rambutnya. Rasanya endless love. Aku makan berapa, makan 2 saja sudah kenyang banget teman-teman. Tadi baru makan apa ya, Indomie rebus, baru makan pisang nih teman-teman. Pokoknya mantap pisangnya. Terima kasih ya Pak, sekali lagi buat Pak dan Mami. Terima kasih atas pisang ini sudah matang, sudah bisa dinikmati ya teman-teman ya. Tapi memang ini matangnya agak lumayan lama loh teman-teman. Sampai berapa hari ya? Ada kali 5 harian mungkin, tak taruh di kolong, tak taruh di plastik ikat, totonya matang. Sudah matang ya. Oke ya teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi teman-teman. Oke.